Selamat datang ke Mama Special. Di musim yang COVID-19 ni, kita duduk rumah, saja-saja kita duduk rumah. Marilah kita cuba try satu-satu menu. Okey. Hari ini saya nak mengajar cara membuat naan. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Yang ini saya telah campurkan satu sudu makan brown sugar, satu sudu teh garam dan satu sudu makan yeast yang kering bersama air suam-suam kuku. Biarkan selama 5 ke 10 minit sampai dia kembang. Baru kita akan campur dengan bahan-bahan lain. Lepas kembang, yeast tadi dah kembang, adunan dia pun dah cantik. Sekarang kita akan campurkan dengan 1 cup fresh milk, susu segar dalam kotak pun boleh, untuk mendapatkan roti yang sangat sedap, roti naan yang sangat lembut. Kita gaul bagi dia rata dan sebati dengan yeast tadi, campuran yeast tadi. Kemudian kita campurkan 1 biji telur. Kita gaul dia sampai sebati dengan campuran yeast dan susu tadi. Bila dah sebati, baru kita boleh campurkan dengan tepung. Kita kena menyukat air fresh milk dan tepung menggunakan cup yang sama untuk mendapatkan adunan yang sangat lembut dan cantik. Saya campurkan 4 cup tepung gandum. Saya menyukat dengan cup yang sama ya. Kita kena masukkan sedikit demi sedikit bagi dia rata dan kita nguli sampai dia menjadi satu dough yang lembut. Nguli sampai dia jadi dough yang sangat lembut dan dia dah tak melekat kat tangan kita. Sekarang kita kena rehatkan dia selama 1.5 ke 2 jam bagi dia kembang. Okey, kita sambungkan sedikit minyak supaya bila dia kembang dia tak kering. Kalau tak masuk minyak dia kering. Sekarang saya nak rehatkan dia selama 1.5 ke 2 jam. Okay, ni lepas 2 jam tadi dia dah kembang dah. Saya lupa nak ambil video. Saya dah cucuk-cucuk keluarkan dia punya angin dalam tu, baru saya teringat. Okay, tengok dulu dia jadi lembut macam ni. Okay, jom kita buat naan sekarang. Sekarang saya nak buat gali naan ya. Okay, sekarang saya tengah mencanai ni tepung yang telah saya tadi uli dan kembang. Tengok macam ni. So, saya taburkan sedikit bawang putih. Sebab ni saya buat garlic ni kan. Kita cocok-cocok dia macam ni supaya untuk dia senang nak masak. Lepas tu saya campurkan sedikit butter. Okay. Sekarang kita masuk dalam apa tu? Kuali. Sebab kita tak ada apa tu, periuk kita tak ada kuali untuk roti naan, jadi kita boleh pakai macam ni pun boleh. Kita punya galinya dah siap. Saya campurkan dengan butter. Dengan sapu dengan butter, boleh sedap untuk dimakan.
Sekarang saya nak masak cheese naan. Sebelum masukkan cheese, saya akan masak yang tepung ini dulu. Baru kita akan campur dengan cheese. Okey, inilah rupanya cheese naan. Cheese tengah masak, menjadikannya dia seperti pizza. Kalau kita guna microwave oven pun okey juga. Terima kasih kerana menonton Mama Special.